Assalamualaikum dan apa khabar ya tuan-tuan dan puan-puan. Benda yang dekat depan kita ni, benda berwarna hijau ni, Audi engkau hijau ni, ini merupakan Audi RS3 sedan. Ya, tak macam kereta lain yang datang dengan enjin inline 4. Ada yang dah pakai enjin 3 dapur pun ada, tapi Audi RS3 sedan dia sebenarnya enjin inline 5 brother. Enjin 5 silinder sebaris 2.5 liter TFSI menghasilkan 401 HP dan 500 Nm 0 ke 100 km per jam 3.8 saat, kelajuan tertinggi 250 km per jam. Ya, sistem pacuan semua roda quattro dan dia datang dengan barangan spesifik RS seperti contoh bumper depan yang agresif, rim, sistem suspensi, lampu depan dengan grafik checkered flag kat bahagian depan ni, dan di bahagian belakang bumper RS spesifik yang memang nampak gagah perkasa. Bahagian dalam dia ni dia datang dengan dua skrin utama. Okey, dia ada skrin depan bersaiz 12.3 inci, skrin tengah bersaiz 10.1 inci, di mana kedua-dua datang dengan paparan spesifik RS. Okey, kerusi yang sangat sedap ini. Tu dia. Okey, berapa pula harga jualan untuk sedan Audi RS3 ini? Okey, mengikut kata PHS Automotive Malaysia, harga anggaran bermula dari RM690,000 sehingga RM750,000 untuk pasaran Malaysia.